Adik, di mana yang ni? Ini very daripada hari tu lagi aku target. Tolong cek yang ni. Ni satu hantar je kat cashier tu ya. Okey. Nanti air raya kan isi air, suami pun balik, pulanglah katanya bagi air tapi tak racun. Bagi dia kek out kat situ kan. Pulanglah nak sangat mengelupur suami balik gelak dia. Racun jangan lupa. Racun lalang tu bubuhkan. Okey. Tak you check yang baru punya. Ada. Tolonglah ni. Okay, okay. Ah, tolong tengok. Okey, boleh. Berapa harga dia? 199 tapi memang aku nak beli lah. Okay. 199 tu aku ada 10 juta nak beli. Kau mampu. Adik tolong Diva, okay, ada 2 3 okay. Bang. Ni mana tadi? Adik. Ah ni dia. Beli pula mak you all adik ni pula yang tolong. Ah, Diva nak color ni. Tak ada tudung eh? Apa dia punya gelas tu dua, perhatikan. Promote ni datanglah bershopping raya dekat apa nama kedai kau ni? Paxson. 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 Ah, lagi memang meriah yo. Boleh gila beli barang deko kat sini. Antai ya. Mark dengan tu. Lepas tu. Yes, Diva nak yang tu. Bancu air untuk air sirap bagi raya. Cantik. Hati-hati. Takut dia gerang-gerang pecah. Itu dah pernah beli barang pecah, bawa balik pecah. Satu pengalaman ngeri eh, dia tengah tolong. Gelasnya mana tadi? Gelas dia Diva ambil yang ni, dua. Dua, you all. Adik hantar kat cashier. Gelas dua. Kau tengok, mama orang hiasan dia. Lepas tu, belilah. Oh, buat lapik tu, lapik. Lapik, mana entah. Dia punya pelapik, cantik. Adik, pelapik tadi mana? Kau tengok, oh, bombang hiasan dia. Ya Allah, ya Tuhan. Melets. Ni ha, pelapik ni. Belilah, duit tu kepok. Yang nak raya kan. Raya apa glam tervas Sakan. Diva AA Sakan ya. Orang lain tu saya kata nak beli pelapik. Nak melantak pun maki Hamun Anwar Ibrahim hari-hari tak ada sin, tak ada sin tak ada. Macam mana nak beli? Diva beli mah kat tempat kelas-kelas macam ni tak main beli busuk-busuk ramai-ramai tu. No. Dislike. Kau salah tak? Kau yang menggelupur stok aku. Check dah lah. Mana entah adik tu. Si Malabel tengah menyoping you all. Adik, ni siapa jaga ni? Diva nak ni? Dua tu. Lepas tu ni eh. Hati-hati takut pecah. Si Malabel tengah menyoping you all. Shopping raya lah bodoh. Raya berapa hari je lagi. Kau juga menggelupur nak stok. Nak raya you all, jam raya dekat Ceruti. So dia tengah pakaikan. Yeah, just nice. Pakai sebab air. Dia water ni kan, apa panggil? Water resistant. Maknanya kalau terkena air tak apa. Tak apa. Tak apa kan? Saya rasa tak apa. Last time si Haji kata tak apa. Tu dah bateri dia dah. Jam pun dah betul. Date? Semua okey. Semua sudah okey. Alhamdulillah, I got my watch back. Tadi dia terputus you all. Okey, how much? Lagi bill. So life is so great. Duit berkepuk. Jam raya you all. Kau mampu jam raya. 300. So I bayar pakai kad. Itu dah campur bateri. Kau ingat senang si malam tu. I nak bayar pakai kad, pin number ya. Pin number, I tak nak wave. Eh, bahaya now this. So, we try pin number. Nah, tak. Berapa tadi? 300. Harap-harap okey.
Aziz cuti ke apa? Step 250, battery 50. Bagi resip? Boleh. So you all nak raya ni, jump dekat Pavilion. Nama kedai ni apa dah? Haa ni lah, nama kedai. So kau tak payah petikaikan lah jenis jump ke apa. Aku ni suka lah nak beli ceruti ke, cerjubo ke, cerlubang puki mak kau ke. Kan? Aku berbelanja ikut kemampuan aku. Aku takkan beli jam sampai RM15,000, RM20,000 itu semua hati-hati bangsat yang nak belagak. Aku punya jam the most RM3,000, RM5,000. Dah lah. Tak, pun bukan jam ni boleh bawa masuk kubur. Kau nak menunjuk sampai RM15,000, RM20,000. Kau yang bodoh. Janganlah kau kaya sangat baik duit tu pergi melacur kat London ke apa ke, kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? So. Punya shopping, jumpa pula kat ini untuk meja kan sayang? Ni meja bang. Meja ya, yeah, cantik. Yes, Diva nak macam ni, meja kasi meletup. Ni satu. Wait. Dia macam apa tu? Simbah apa panggil tu? Waterproof. Saya tak ada waterproof bang. Allah. Itu itu satu hantar kan kat cashier? Okey, boleh. Tolong ya. Ya. Terima kasih adik yang tolong dah. Oh ni, tapi saya rasa saya tak balut meja ni. Saya rasa meja kan, meja dining tu kan. Ni. Masa ni? Ah ni, alas meja. Tapi saya tak alas lah. Sebab apa? Sebab dah beli yang tadi tu kan. So, apa lagi? Nanti saya slowly check. Adik, jangan lupa dah, dah hantar lah. Ah, bantal. Ni ha, bantal macam ni. Berapanya? Kalau dengan bantal, berapa ke? Apa panggil? Dalaman ada tempat, dia tak jual dengan bantal. Berapa dia? Ha? Boleh je, beli asing? Boleh beli asing. Dalam dia 29. Tak nak lah dalam dia tu. Ada tak yang keluar je, 119. Ni, keping ni? Ya. Oh, ada no. Mampu 100 lebih no. Ranging harga yang kurang sikit. Sampai 100 lebih lah, itu mahal. Semua mahal ni semua 100 lebih. Kalau ni 65. Tak yang tu? Yang tu okey. Haa, tak mau mahal kau ni gila. Biar dia cantik. Kita membeli ni menang memakai. Kau jangan jadi orang. Orang beli mahal, kau pun beli mahal. Padahal kau sing, aku masa menyimpan. Itu tak, ini berapa? Cuba kau cakap dulu harga dia, kau tahulah. Haa, tu pun okey. Sampai 100 lebih kau gila ke apa. Baik aku beli seluar dalam sampai 119. Gila anak ayam. Ni, aku nak yang orange tu. Aku lupa. Aku nak. Dua. Pilih, yes. Sama, mata aku tak nampak nak. Nak satu. Tak ada dua. Ni lain. Ni kan. Tu. Yang dia pegang ni, betul. Nak. Satu apa sayang? Confirm harga. Ha? 39, okey. Mana tu? Dengan... apa tu? Nak satu lagi warna yang hijau-hijau. Harga tu dah okey dah. Ni. Sayang, ni. Ni mana? Tengok kan mata ni. Sama? Sama. Okey. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Ah, Diva-Diva Dola. Diva A suka lagu you all. Diva A kalau nyanyi lagu you all hits raya 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 tu sambil dengan suami, tahu-tahu lah buat apa kan. Yang penting bau betul buat lagu hits raya. Kita tengiang-ngiang tu lagu hits raya baru ya. Kalau tak silap tahun lepas, tapi barulah. Tapi dah viral dah, satu dunia dah hafal dah. Raya 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 raya. Bau betul ni. Berkunjung rumah mak mentua, berkunjung rumah anjing, berkunjung rumah kandang babi. No, not my song. Dislike, dislike. So yang penting you all, this is how
lagi berapa hari nak raya ya, tu yang shopping bagai nak gila. Itu dah shopping dah dekat apa Pak Sen, shopping lagi tak habis, tak habis shopping. So tengah tunggulah, makanan tak sampai lagi, awal lagi, sabar. So bila makanan tak sampai lagi, yang penting susun duit. Aku dah kata dah, duit bercambah, kau degil. Duit-duit Singapore ni bercambah you all. Ini dah tukar separuh dah, kau tengok. Berkepuk-kepuk duit. Shopping pun dah puas shopping lah, sampai tak tahu nak beli apa. So masih ada balance, alhamdulillah. Lepas tu ada balance pula duit Singapore tu. Dah tukar note Malaysia pun berbalance, berbaki-baki lagi. Kan daripada kata petua dia letak je sebelah makanan, dia akan bercambah. Nak pula lepas raya ni, mohon pada Allah, insyaAllah non-stop job-job untuk Diva. Bukan TV ya, TV station dah tak ada duit nak bayar Diva. So banyak private private show, show-show luar lah bodoh. Yang penting berkena dekat restoran Japan. Dah dua kali dalam masa kurang 2 minggu, kurang 10 days lah. Memang Diva suka masakan Jepun untuk berbuka puasa, kau rasa. And then perfume tetap ada, bedak tetap ada, kan. Menggeletis lah, tacap-tacap. Kok ada jantan lalu, angkut buat balik, buat-buat tukar nombor, angkut. Kau rasa that is Diva A prestigious life. Shopping all out. Kau sekolah tak? All out tahun ni. Habis duit-duit. Yalah, duit banyak sangat. Tak tahu nak buat apa. Beli dah. Beli tu, beli ni, beli. Beli tu, beli. Entah apa-apa. Beli pun penuh-penuh rumah. At New Vast Astana Azwana Bungalow. Landed property Makota Hill, Semenyi. Dah. Raya. Glam terbasakan Diva A.